Vietnam, jumlahnya 15.000 ton yang destinasinya untuk Banyuwangi semua. Cuman setelah itu kita ada perintah untuk dikirim ke NTT sejumlah 13.000 ton seperti itu. Berarti beras impor ini rencananya digunakan untuk kemana aja nih, Pak? Jadi yang pertama perintahnya itu ke NTT dan NTB juga ada. Cuman NTB kemarin sudah kita layani dengan beras yang berbeda. Karena sebelumnya ini kan ada kapal yang MP Royal yang kita layani melalui MP Royal. Untuk kualitas gimana, Pak? Kalau kualitas sebenarnya yang datangnya semua speknya itu premium dengan pecahan brokennya 5%. Semua rata-rata 5% pecahan brokennya. Kalau untuk harga, Pak? Kalau harga, kalau untuk SPHP kita tetap, Mas ya, tetap seperti itu. Kita jual untuk operasi pasar 10.2, tapi kalau sudah kita serahkan kepada toko-toko atau outlet di pasar-pasar, mereka harus jual 10.900 sesuai dengan HET. Untuk impor ini atau memang stok di Indonesia ini apa memang kurang atau gimana sih, Pak? Sebetulnya ini dampak El Nino yang cukup luar biasa yang mengakibatkan multi efeknya terhadap produksi. Akhirnya mungkin petani-petani itu banyak yang gagal panen karena musim hujan pun juga nggak ada. Akhirnya tanamnya petani untuk bulan-bulan kemarin itu mundur semua. El Nino sangat luar biasa dampaknya, bukan hanya di Banyuwangi, Indonesia ini hampir nyeluh ke seluruh dunia.